Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Gilang Berbi. Jadi di video kali ini ada video spesial yang sangat luar biasa dan sangat ekstrim sekali, guys. Yaitu ada sumur di depan saya, guys. Ini sumur sangat dalam sekali, kira-kira ini sampai 5 meter lah ya. Di sini juga udah diisi air. Jadi gini, guys, ceritanya gini. Jadi 2 hari kebelakang saya lihat ada yang komen di YouTube sama di Instagram juga, itu satu orang yang sama ya, kira-kira seperti itu. Dan juga maaf sebelumnya, ini saya di pinggir jalan jadi agak berisik sedikit, maafin ya. 2 hari kebelakang ada yang komen katanya di YouTube sama di IG, katanya gini komennya nih. Agilang, bikin konten ekstrim lagi dong, katanya gitu. Pengen lihat lagi konten Agilang dengan ciri khas terniatnya, katanya gitu. Coba berani nggak bikin konten dikubur kayak di sumur gitu, tapi dengan tangan diborgol, mata ditutup kain, dan satu lagi jangan pakai bantuan pernapasan seadanya aja, katanya guys gitu. Waduh, ini luar biasa. Ini sebenarnya bukan nyuruh ngonten, tapi nyuruh is dead gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini saya akan buatkan, guys, dan di depan saya sudah ada sumur dan diisi air juga. Jadi saya akan terima tantangan dari teman-teman karena sudah lama juga tidak bikin konten yang ekstrim. Tangan diborgol dan ditutup kain. Nah, di sini sudah saya sediakan ini penutup mata, dan ini ada rantai juga gembok, guys ya. Ini baru ini belinya, ini masih herang. Oke, guys, jadi ini sangat ekstrim banget, dilarang ditiru di rumah ya, guys ya. Ini hanya ada di channel Gilang Berbi ya. Jadi begitulah, kita akan di apa, masuk ke dalam sumur sampai berhasil borgol kebuka, air terus terpenuhi gitu ya. Jadi tantangannya saya harus cepat-cepat buka borgol sebelum air memenuhi tubuh saya gitu, guys. Ini sangat ekstrim sekali dan jangan ditiru di rumah ya, guys ya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Jangan lupa di follow TikTok, Instagram, juga Facebooknya ya. Yaitu semuanya namanya Gilang Berbi sama ya, guys ya. Juga selain konten di YouTube, sekarang kontennya di Facebook juga, atau di Facebook maksudnya gitu ya, guys. Oke, langsung let's go. Kita siap-siap dulu ya. Kita ganti dulu baju, lalu kita masuk ke dalam sumur ini, guys. Let's go. Oke, teman-teman, di sini saya sudah siap, sudah ganti pakaian ya. Di sini saya bakalan diborgol ya, tangan sama kaki, juga mata di pempenan gitu ya. Oke, langsung aja kita let's go. Di bawah sana sudah terisi air ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan berhasil. Langsung aja, Bang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, teman-teman, mohon doanya ya dari teman-teman semua. Doakan saya supaya saya selamat. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, guys. Mohon doanya. Wah, ui. Bawa mau. Mohon doanya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini ada 2 kunci ya. Di sini saya akan masukkan kunci ini ke dalam. Jadi saya harus mencari kunci ini ya. Aduh, ieu mah anjir euy. Asa pageuteung mah euy, mah euy. Asa kerdeung. Akan biasa. Oke, di sini ada 2 kunci saya jatuhkan ya. Kunci belah tenanon. Kunci di tangan dan juga di kaki. Ya. Kunci di tangan dan juga di kaki saya akan jatuhkan di sini. Lihat 1 2. Yo. Oke. Langsung aja kita masuk ke dalam ya, guys.
Eh iya, mata pempen dulu. Iya. Hup, air. Trik sih. Gue sentuh itu aman. Aman-aman. Ya, siap. Ya. Ya, baik teman-teman. Kita udah tangan udah dirantai dan juga kaki udah dirantai ya. Mudah-mudahan kita berhasil dan juga tidak terjadi apa-apa. Hah? Ya, ya, siap. Ya. Ya, kayaknya harus ini ya. Harus diraba gitu ya, mana yang atas dan bawah, karena tidak ada perbedaannya tadi, kuncinya kayak sama gitu ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim ya, yuk. Oke teman-teman, kita sekarang mulai masuk ke dalam ya. Guys, lumayan langsung pengap ya situasinya. Jati mah. Let's go. Pengap sih ini. Siap. Siap. Oke guys, kita tutup mulai ya. Siap. Di atas kita tutup. Satu. 2, 3, yuk! Bersatup! Pengap banget, anjir, sumpah! Yuk, air mulai! Nanti kita akan buka borgol ini setelah air mengalir ya. Sumpah lu, dingin tapi pengap ya, takut ada gas sih. Mang iya ya, gas semua mang. Oke guys, jadi di sini air sudah turun. Sudah mulai membasahi tubuh saya ya. Dan sebelum air ini apa memenuhi tubuh saya akan mencoba melepaskan borgol yang berada di apa? Berada di tangan dan kaki saya guys. Tanpa melihat sedikit pun ya. Oke mulai, 1, 2, 3 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus mencari dulu kunci yang ada di bawah sini ya. Saya akan raba-raba dengan kaki saya ya. Kunjinya ada. Ada apa lagi guys? Pengap, pengap. Wah. Kita harus bersabar karena kuncinya kecetuk tanah ya, jadi kita harus mencoba bersabar. Saya kurang pengap ya, karena atas ditutup dan juga suasana di sini memang pengap gitu. Mang, pengap mang, pengap mang, kuat. Di sini saya profesional ya, meskipun ini ke bawah, tapi harus ditutup kembali ya, karena perjanjiannya saya harus open. Oh,
Kenapa matanya besar? Oh, airnya itu. Coba nanti setelah lo benar-benar udah nggak kuat, saya akan buka ya pejam mata ini. Siap. Betah ya kunci ini. Mulai. Berdiri lagi. Oke, kita akan coba cari kunci lagi ya, guys. Nyalain. Kuncinya, guys. Oh, kuncinya. Sudah kita buka ya. Oke. Kita dapat kunci satu. Sudah cari kunci satu lagi yang belum kebuka di kaki saya ya. Ayo, ngapain? Ah,